Hai semua, kembali lagi bersama gue IPMC. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal menyaksikan ya arena di server 100 cuy, antara Babang Sarum melawan Jingkit ya. Ini perebutan ya, perebutan top 1 di server 100 ya. Jadi sebelum kita menyaksikan pertempurannya, gue masuk mau kasih lihat dulu pada kalian ya untuk karakter terkuatnya dari si Jingkit ini cuy ya. Dengan Garo yang BP-nya 4,4 juta. Kalian mungkin bisa ambil ya, bisa ambil hikmahnya atau mungkin bisa ambil ya yang bisa diambil cuy. Contohnya di sini untuk Garo-nya ini enggak pakai satu set ya cuy. Enggak pakai satu set ya untuk mengadakan basic attack-nya, tapi untuk memperkuat attack-nya cuy. Kita lihat bisa di sini ya. Yang membuat gue tercengang itu kritikalnya cuy. Kritikal si Garo Jingkit ini ya udah 94%. Nyaris 100% cuy. Oke, kita lihat di sini ya. Untuk yang pertama pakai casual ya, casualnya attack crit, kritikalnya 30%. Yang kedua pakai battle attack ya, attacknya 26%. Kemudian satu lagi di sini pakai martial art ya, attack 26%. Dan satu lagi attack critical damage ya. Jadi yang bisa kita ambil di sini, si Jingkit ini mengandalkan satu ya, attack crit, kemudian attack critical damage. Jadi untuk ngaktifin critical damage-nya, kritikalnya juga harus aktif ya. Kemudian sisa dua pakai attack untuk ningkatin ya, untuk ningkatin base attack-nya. Jadi semakin tinggi base attack-nya, semakin besar juga damage yang dihasilkannya. Oke, mantap sih ini critical damage-nya 195%. Mantap sih, kritikalnya nyaris sempurna cuy. Kritikalnya 94%. Nyaris sempurna. Dan untuk buff-nya di sini pakai attack ya. Pakai attack semua cuy, critical ya. Gila critical-nya yang dia tingkatin cuy. Critical dari si Garo-nya yang dia tingkatin ya. Critical sama damage rate ya. Yang satu lagi speed sama attack. Oke, dan untuk sigil-nya ya pakai ini cuy. Pakai sharp sword, kemudian pakai piercing, pakai indomitable, pakai frenzy sigil, pakai vitality, sama pakai rutil sigil ya. Oke, mantap. Dan itu aja untuk Garo-nya si Jingkit. Dan langsung saja kita lihat pertarungannya di arena, let's go. Oke guys, dan ini dia untuk arenanya. Sauron ini masih di posisi kedua cuy, masih di posisi kedua ya. Tadi ya atau kemarin sempat dia menjadi posisi pertama, cuman dibalap lagi oleh Jingkitnya ya. Dan ini dia result pertandingannya. Nah ini dia guys, untuk result pertandingannya kita lihat ya. Showroom ini ya, Showroom ngehajar si Jingkit, kemudian Jingkit kalah, dibalikin lagi sama Jingkit, Showroom ngebalikin lagi dan Jingkit ngebalikin lagi. Gila sih ini, kayak bola cuy, kayak pertandingan bola ya. Oke, kita lihat dari pertandingannya pertama ya, pas NJ digantikan oleh Showroom ya, dan langsung pengen ngehajar si Jingkit ya untuk naikin top arenanya. Kita lihat ya cuy, di sini speed pertama dimenangkan oleh Garo musuh cuy, Garonya Babang Jingkit ya. Kita langsung mau waridak kuto baru dengan damage yang dihasilkannya 6,6 juta dan langsung di follow up kayaknya. Follow up cuy, 1 juta ya follow up dari si Garo Showroom cuy. 1 juta ya follow up Garo Showroomnya. Dan langsung diajar oleh si King ya, dengan damage-nya 6,9 juta. Hampir mati cuy, hampir mati. Gila, 1,2 juta loh follow up-nya Showroom. 1,2 juta, ada yang 1 juta, ada yang 200 ribu. Mampus. Mau lihat kuto baru dihajar lagi oleh si Garo. Dan tidak apakah yang bakal mati cuy. 7,2 juta damage Garo-nya sadis cuy, 7,2 juta. Anjing, gila kan gue bilang ya, Jingkit ini Garo-nya basic attack-nya itu gak ada lawan cuy. Gak ada lawan. Oke, dan mati ya, Garo-nya mati oleh King. Garo-nya mati oleh King. Dan kita lihat dia tinggal tinggal si Kabuto sama si Zombie Man cuy. Tinggal Kabuto sama si Zombie Man ya. Dan kita lihat apakah si Kabuto itu mati oleh Kabuto atau mati oleh Zombie Man ya. Gue penasaran cuy, apa mati oleh si King ya dengan extra damage-nya. Kita lihat cuy di sini. Mampus. Udah ultra ultimate semua cuy, sudah ultra ultimate semua. Oke, dan si King ngehajar di sini. Kita lihat damage yang dihasilkannya pecah cuy, pecah lewat 2,3 juta. Oke, langsung dihajar lagi oleh Kabuto. Ngehil lagi, penuh lagi HP-nya. Yusui dan Saiken hajar si ini ya, Zombie Man. Dan Zombie Man pun mati oleh ultra ultimate, tapi dia masih bisa hidup kembali. Masih ada hidup kembali cuy, dua kali kayaknya bisa hidupnya dia. Mampus. Gila loh cuy, ini jadi ujung-ujungnya pertarungan antara Kabuto dan Kabuto cuy. Pokoknya kuat-kuatan Kabuto di sekarang ya, kuat-kuatan Kabuto cuy. Kuat-kuatan Kabuto sama kuat-kuatan follow up dari si Garo ya. Parah. Oke, di sini Zombie Man-nya sama-sama ultra ultimate cuy. Zombie Man-nya sama-sama ultra ultimate dan sama-sama gak mau kalah cuy. Oke, langsung ajar lagi oleh si King. Di sini kita lihat damage yang dihasilkannya pecah 2,2 juta ya. Gila nih King, parah cuy. King parah loh cuy. King parah loh, harus dibuil loh cuy. Yang punya King harus dibuil ya. Sekarang aja begini, apalagi nanti kalau ada Giro-Gioro ya, karena sama-sama expert cuy. Oke, 413 ribu cuy. Cuman gak berdampak apapun anjir. Gak berdampak apapun. Ampus.
damage-nya 1,1 juta dan FPC komputernya masih full saja cuy. Masih di atas 50% terkena serangan Ultra Ultimate dari si Zombie Man dan gak mati juga, percuma. Percuma apakah sekarang mati? Masih belum cuy, masih di heal juga sama si Zombie Man. Masih di heal. Oke, udah turn keberapa ini cuy? Udah turn keempat ya, udah turn keempat. Oke, si Kaidan di Kotoda, kita lihat apakah mati si King. Masih belum mati, ngehi lagi anjir. Kapan matinya ini cu? Kapan matinya? Diterbangkan ke Isekai, cakep. Yusui Gansaiken, oke dihajar sini, mampus. Anjir Kabutonya, belum mati juga. Gila loh, udah turn keempat cuy, belum mati-mati Kabutonya. Ini tinggal ngebunuh satu doang Kabuto loh cuy. Oke, dan kayaknya mati oleh Ultra Ultimate si Zombie Man ya. Kita dihajar oleh si Zombie Man. Dan ini dia, mampus anjir. Masih anjir ding. Hidi, parah kapan matinya cuy. Udah mati ya, udah mau mati. Anyilding lagi, gila loh Kabuto anyilding. Gimana kalau dihajar si Boros ya, itu refleksnya cuy. Aduh parah. Cakep. Yes. Dan di sini ya kita lihat ya, akhirnya Showroom menjadi top 1 ya, mengalahkan si Jingkit. Tapi itu gak berjalan lama. Itu gak berjalan lama cuy. Selang beberapa menit lagi udah diambil lagi oleh Jingkit cuy. Sudah diambil lagi oleh Jingkit. Tapi diambil kembali oleh Showroom ya. Diambil kembali oleh Showroom dan diambil lagi oleh Jingkit. Gila parah, gue pengen lihat ya pertandingan yang kedua pas dia mengalahin juga seperti apa battlenya. Oke masih sama ya. Masih sama seperti ini cuy ya. Masih sama. Oke. Kencang banget speednya Jingkit. 6,5 juta cuy garoknya. 6,5 juta dan follow up 1,5 juta. Gila. Follow up showroomnya naik cuy jadi 1,5 juta. Tadi yang pertama gue lihat 1 juta ya. Jadi pas si showroomnya. Gila kingnya cuy. 2 langsung bubar anjing. Parah. Oke dan ini 8,4 juta damage-nya cuy. 8,4 juta damage dari si Garo showroomnya cuy. Parah dan langsung dihajar ya, apakah Garo mati oleh si King. Dan ternyata Garonya lagi-lagi mati oleh King cuy. Dan pertandingan pun berakhir dengan seperti ini ya. Pertandingannya berakhir dengan pertarungan mengadu kekuatan dari si Kabuto cuy. Ngadu kekuatan dari si Kabuto ya. Hampir sama seperti battle yang pertama ya ini cuy. Hampir sama seperti battle yang pertama. Cuman gue penasaran ya, yang ini si Jingkit bisa menang gimana caranya cuy ya. Apakah si Garonya Showroom mati terlebih dahulu atau gimana gitu cuy. Jadi ini kayaknya dulu-duluan mati si Garonya ya. Dulu-duluan mati Garo ya. Garo yang mati duluan sama King yang mati duluan, dia yang kalah kayaknya cuy ya. Karena di sini Kabutonya cuma kuat untuk bertahan aja cuy. Cuma kuat untuk bertahan aja ya, karena saling serang Kabuto dengan Kabuto cuy. Kalau misalnya Kabuto nyerang yang lain sih masih bisa ada kemungkinan untuk menang cuy. Masih bisa ada kemungkinan untuk menang ya. Cuman kalau Kabuto sama Kabuto ya gitu-gituan aja sampai 10 ronde cuy. Gak bakal ada yang mati ya. Gak bakal ada yang mati cuy. Mampus ya. Oke. Dan kayaknya Zombie Man si Jingkit lebih cepet ya. Dan kembali melakukan serangan di sini cuy. Kita lihat yang dihajarnya Zombie Man juga sama-sama ya. Mudah-mudahan Zombie Man-nya mati dan reflect cuy. Oke, nice ya. Kemudian si King di sini ngehajar, cuy. King yang ngehajar di sini dan kayaknya nggak bakal langsung mati ya. Oke, nice banget ya. Terkena internal injury dan langsung diledakkan oleh si King. Oh, ini lebih cepat, cuy. Ini lebih cepat. Anjing lagi si kampret. Anjing. Parah, udah mau mati dia anjing dan ngisi HP lagi tentunya, cuy. Jadi tetap aja turn keempat ya matinya. Tetap matinya turn keempat cuy. Matinya turn keempat ya, enggak turn ketiga. Matinya turn keempat, bukan turn ketiga. Oke, tuh kan udah gue bilang, bukan turn ketiga ya matinya. Turn keempat cuy. Gila luar biasa nih pertandingan antara Sultan. Satu kalah, gue enggak mau kalah. Gue bui lagi. Kalah hari ini, balas lagi besok. Gila loh. Kuat-kuatan aja ini mah, kuat-kuatan top up cuy. Kuat-kuatan top up ini, mampus ya mati cu, masih belum, tetep ya, tetep ujung-ujungnya si King ya cuy, tetep ujung-ujungnya si King yang ngebantai Jingkit. Oke, dan itu dia untuk pertarungannya cuy, jadi ya arena di server 100 kayak gini cuy ya, Showroom menang, ya, dihajar lagi sama Jingkit, Jingkit menang, dihajar lagi sama Showroom ya, sampai kuat-kuatan cuy, sampai kuat-kuatan ya. Oke, dan sekarang ya untuk
top satunya masih dipegang Jingkit, belum diambil alih lagi oleh Showroom. Gue nggak tahu kenapa ya, mungkin mau cari dulu kelemahannya, karena kalau begini percuma, menang dan diambil lagi, menang diambil lagi cuy ya. Jadi buat kalian yang udah yang nanyain, bang Jingkit gimana, udah bisa dikalahin sama Showroom belum? Udah cuy, udah bisa dikalahin sama Showroom ya, udah bisa dikalahin sama Showroom, cuman sekarang tinggal kuat-kuatan aja cuy, kuat-kuatan Garo, kalau menurut gue kuat-kuatan Garo ya. Dan ini untuk kritikalnya ya, tadi 94% untuk si Jingkit, dan yang Garonya milik Showroom ini kritikalnya 66% ya. Oke, cuman di sini critical damage-nya 158%. Wow, yang penting kritikalnya di atas 90% ya. Jadi di atas 50% tuh. Jadi kemungkinan untuk aktif kritikalnya dan bisa nge-trigger critical damage-nya lebih besar gitu ya. Oke, mungkin untuk videonya gue cukupin dulu sampai di sini guys. Thanks for watching and see you next video. Ciao. Salam ampas. Pari 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 p